PDKLIA ini kita ada buat satu roadblock. Kita dah selain daripada roadblock yang di daerah-daerah lain lah. Okey, apa yang kita perhatikan tahap kerjasama masyarakat di KLIA dalam sepanjang kita buat roadblock ni memberi kerjasama yang sangat-sangat memuaskan lah. Kita boleh kata dia punya compliance dia dalam 98% lah. So jadi kita akan tengok apa keadaan kalau tengok pada keadaan semasa ni, keadaan pandemik COVID-19 ni adalah agak membimbangkan lah. Kita tengok semalam pun kes dia 800 lebih, dan apa yang kita harapkan supaya masyarakat sentiasa bekerjasama lah dalam mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan sepanjang PKPB ini. Dan SOP ini pada masa sekarang ni dia akan dijangka berakhir pada 27 bulan, dan selepas tu kerajaan akan memutuskan lah sama ada benda ni perlu ditambah ataupun macam mana. Jadi kita tunggulah keputusan daripada kerajaan. Sepanjang tempoh PKPB ini kita telah compound seramai 32 orang. Kesalahan dia tak pakai mask, dia tak observe social distancing, kan? Lepas tu dia tak pakai mask di tempat awam lah. Memang ada pasal dia didapati tidak observe social distancing lah. Dan kita nasihatkan supaya especially van-van dan juga bas-bas yang membawa pekerja ni supaya jangan bawa muatan melebihi daripada apa yang dah sepatutnya. Kalau kapasiti dia 42, kita buatlah 21. Kita jangan rapat-rapat sangat. Masa kita kena observe social distancing tu.